Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat Umi semuanya dimanapun berada? Semoga sehat walafiat. Semoga yang sedang bersiap-siap akan berangkat umroh ataupun haji diberi kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama Umi bermuncul lagi nih. Pasca umroh belum sempat syuting, kemudian sibuk juga untuk dakwah offline. Dan teman-teman mungkin beberapa menyimak ya live-live dari apa dakwah offline Umi di momen Maulid Nabi. Mudah-mudahan teman-teman menyimak dan ada manfaatnya ya. Kali ini mengobati kangen dan juga untuk menambah kembali referensi teman-teman yang mau umroh dan haji, Umi hadir untuk membahas beberapa hal yang dibutuhkan oleh teman-teman yang akan umroh ataupun haji. Itu menyangkut persiapan fisik nih. Bagi yang akan umroh di bulan Oktober, November, atau mungkin nanti Desember, harap diperhatikan beberapa hal berikut ini karena ini sangat penting untuk persiapan kita berangkat umroh. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan yang akan umroh dalam waktu dekat ini? Simak dalam video kali ini. Jangan lupa dukung dulu dengan like, share, dan komen serta subscribe bagi yang baru bergabung. Bagi yang akan umroh di bulan-bulan terdekat, harap perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Anda harus tahu dulu cuaca apa yang akan dihadapi nanti. Nah, khusus bulan Oktober, November, dan Desember ya. Harus tahu teman-teman, Oktober itu masih cuacanya panas ya. Lumayan panas. Per hari ini, setidaknya hari ini tanggal 4 Oktober 2024, Umi cek cuaca di kota Mekah itu 40 derajat Celcius. Madinah lumayan ya, 38 derajat Celcius. Dan ini masih akan stabil di angka itu sekitar bulan Oktober. Dan menjelang November biasanya lebih dingin. November itu transisi antara panas menuju dingin. Nah, jadi teman-teman yang akan umroh di bulan November itu biasanya lebih sejuk ya. Lebih sejuk. Mudah-mudahan sejuknya juga nyaman ya. Tidak terlalu dingin. Dan ini sebenarnya di luar cuaca panas atau dingin ini, di Mekah Madinah itu ada lagi yang namanya angin ya. Nah, angin ini kadang-kadang membawa debu yang cukup mengganggu dan lumayan ekstrim bagi tubuh kita. Karenanya yang akan umroh, persiapkanlah fisik Anda secara maksimal. Yang pertama nih, yang mau umroh terutama yang sudah agak lansia, pertama cek dulu kesehatan ke dokter ya. Coba hubungi dokter, apakah Anda punya penyakit tertentu atau tidak. Jangan sampai nanti pada saat berangkat Anda terkena penyakit yang tidak kita tahu bahwa kita ternyata mengidap penyakit itu. Misalkan kita punya tensi tinggi atau tidak, kita punya tensi rendah atau tidak, kita punya penyakit jantung atau tidak, ya. Atau penyakit-penyakit yang lumayan berbahaya pada saat kita nanti kambuh di sana. Nah, jika sudah diperiksa, kan itu minimal kita ada prepare, ada proteksi untuk penyakit kita. Apakah kita harus membawa obat tertentu, atau mungkin juga dokter nanti melarang kita memakan makanan tertentu, atau bisa jadi melarang ya keberangkatan kita, kalau itu memang membahayakan. Jadi, ini harus ya, terutama yang sudah sepuh, cek dulu kesehatan Anda ke dokter. Pastikan bahwa memang kesehatan Anda prima, siap untuk berangkat. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Kalaupun ada penyakit, maka itu juga harus dipastikan bahwa itu masih bisa dibawa bepergian ke Mekah, ke Madinah, masih bisa dibawa beraktivitas, dan Anda punya proteksi ya, obat apa yang nanti kira-kira dibutuhkan kalau kambuh, karena kita juga harus berikhtiar untuk kesembuhan kita. Nah, berikutnya setelah kita memeriksakan diri ke dokter, maka harus persiapkan diri juga untuk berolahraga. Karena umroh dan haji itu adalah ibadah fisik
ibadah yang butuh sekali stamina yang prima. Di sana kita banyak jalan, banyak terkena panas matahari, banyak terkena angin, terkena debu, aktivitas kemana-mana ya, sering-sering jalan kaki, makanya harus benar-benar prima. Biasakan olahraga ringan setiap hari, minimal itu sebulan sebelum berangkat, jalan kaki ya. Jalan kaki setiap pagi di lingkungan, jalan kaki tanpa sandal, cobalah. Supaya otot-otot kakinya tidak kaku, tidak kram, tidak nanti pada saat di sana itu jadi kayak kaget ya. Kalau biasa jalan nanti tidak kaget lagi. Nah, ini kaki itu paling capek nanti di sana ya. Umi juga sering kendalanya di kaki. Karenanya ini satu yang membantu Umi ini nih, bawa ini. Ini namanya Kinoki Detox Food Pad ya. Jadi pada saat malam hari sebelum tidur dipakaikan ini di telapak kaki nih guys. Telapak kaki dipakaikan ini lumayan merelaksasi pegal-pegal kaki habis bepergian jalan-jalan siang harinya. Pakai. Tapi pada saat pakai itu harus menjelang tidur. Kemudian pada saat pagi-pagi itu dibersihkan lagi kakinya, dibersihkan. Karena itu racun-racun tubuhnya biasanya ada nempel. Kemudian perkatnya, perkat yang nempel ke kulitnya, yang nempelinnya, plesternya itu harus dibersihkan benar-benar. Biasanya ini banget, lengket banget ya, lengket banget. Nah, biar tidak menjadi jarak antara, penghalang antara air kita, air wudhu kita dengan kulit kita ya. Nah, itu cukup membantu. Jadi lebih rileks otot-otot yang udah kita capek seharian setelah kita pakai itu, lumayan ya, lumayan bantu, tidak tegang dan racun-racun dalam tubuhnya keluar ke bawah. Itu, kalau butuh itu boleh kontak di bawah di nomor admin Umi ya. Nanti bisa dikirim. Harganya murah meriah. Cuma 30 ribuan aja dengan 5 box. Selanjutnya, setelah kita membiasakan berolahraga, jangan lupa juga kita harus cukup istirahat nih. Yang mau berangkat umroh, biasanya yang mau berangkat umroh itu sibuk, sibuk persiapan, belanja ini itu, kemudian berkunjung ke sana kemari, kemudian juga banyak tamu ya, prepare-prepare, belum lagi tegang, nervous, cemas, kekhawatiran dan sebagainya, akhirnya kurang istirahat. Nah, ini salah. Justru kita harus banyakin istirahat ya, rileks, jangan tegang, jangan terlalu apa ya, kayak nervous, udah biasa aja, nyantai-nyantai aja, banyak istirahat supaya nanti pada saatnya kita berangkat kita prima, benar-benar prima. Persiapan berikutnya adalah siapkan obat dan suplemen yang dibutuhkan untuk keberangkatan kita. Kalau bisa jauh-jauh hari Anda sudah punya suplemen yang dikonsumsi ya. Herbal kah, minuman-minuman bervitamin kah, atau apa saja sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Misalkan Umi rekomendasikan ini kalau maunya. Ini sari lemon sama cuka apel. Kemudian ini ada organic chia seed-nya ya. Umi sendiri lagi konsumsi ini nih, cuka apelnya. Kenapa? Karena lagi pengen menghancurkan lemak-lemak dalam perut ya. Kemudian juga ingin fit. Karena sering sekali pegal-pegal, sering sekali kram, kesemutan, kemudian asam urat. Di usia yang tidak terlalu tua tapi sudah ada penyakit-penyakit seperti itu. Makanya Umi lagi treatment dengan ini nih, cuka apel sama sari lemon dan ini. Ya, lumayan beberapa hari udah agak kerasa efeknya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berangkat, ini rekomendasi juga. Tapi ini baiknya diminumnya sebelum berangkat. Sebelum berangkat, jadi nanti dimulai didetoksifikasi badannya, racun-racunnya, mulai dinormalisasikan biar pada saat berangkat, udah entengan tuh badannya, udah enteng, kemudian kesemutan, asam urat, kolesterolnya udah normal, pas berangkat ya fit gitu. Kalaupun mau dibawa boleh, tapi kemasannya jangan yang segede-gede gini, ini nggak boleh dibawa dalam pesawat ya. Ini kan hampir, ini 500 ml nggak boleh.
yang boleh di bawah itu yang 100 ml ke bawah, ukuran segini aja. Jadi nanti bisa dipindahin wadahnya ke wadah yang kecil kalau mau dibawa ke sana, dan tidak diminum segini. Cara minumnya nggak segini, nggak leguk-leguk kayak sirup, nggak. Ini cuma 2 sendok. 2 sendok dicampur air dalam satu gelas ya, 350 ml, itu baru diminum sehari 2 kali. Sebelum tidur sama pagi-pagi sebelum makan ya. Ini sih hanya rekomendasi Umi ya, kalau mau tertarik silahkan. Tapi Umi sendiri merasakan lumayan enak ya. Ya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan suplemennya sebelum berangkat, dibawa juga pada saat berangkat, dan obat penangkal atau obat yang bisa menjadi penolong pertolongan pertama. Jadi kalau misalkan nih punya penyakit jantung, bawalah obat jantung. Punya penyakit darah tinggi, bawalah. Karena itu penting pada saat nanti takutnya kambuh ya, nauzubillah, mudah-mudahan sih enggak. Pada saat kita kambuh, nah maka itu jadi pertolongan pertamanya. Gitu. Dan selanjutnya adalah tentu saja bersihkan hati dan pikiran kita. Karena pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, pikiran yang bersih itu akan membantu fisik kita juga prima, sehat, kuat, stabil ya. Orang yang ruwet pikirannya, tegang, pusing, mumet, biasanya fisiknya juga akan ikut lemah. Nah, itu saja persiapan yang harus dipersiapkan bagi Anda yang umroh ataupun haji, terutama di bulan-bulan ini. Semoga ada manfaatnya apa yang Umi bahas. Jika merasa itu bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang lain. Dan jika butuh produk-produk yang tadi Umi spill, silakan hubungi nomor kontak admin Umi di bawah. Nomor admin ya, jangan ke nomor Umi. Nanti akan di follow up dan akan diberitahukan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara meminumnya. Hati-hati dengan barang-barang tiruan, dan Umi tidak jamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.